A Muslim means one who submits to the will of God. Abraham was a Muslim, David was a Muslim, Solomon was a Muslim, Jesus was a Muslim, Muhammad was a Muslim. Anyone who submits to the will of God is a Muslim. The whole of nature is Muslim. They all submit to God's will. Man, often, of course, he goes against the will of God and he is not submissive. Semua Nabi adalah Muslim. Itulah pernyataan Ahmad Didat, seorang cendekiawan Muslim yang mendalami bidang perbandingan agama. Sahabat Umar, Islam secara bahasa berarti menerima atau menyerahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini sudah ada sejak Nabi Adam, manusia pertama diturunkan ke dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Turunlah kamu semuanya dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Surat Al-Baqarah ayat 38 dan 39. Pembuktiannya dapat terlihat dari sejumlah persamaan yang ada pada dua rasul besar yang diklaim sebagai rasul utama beberapa agama sekaligus, yakni Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Persamaan yang paling mendasar adalah kedua rasul utama ini mengajarkan hal yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajak umatnya untuk patuh dan berserah diri hanya kepada Sang Pencipta. Ajaran ini ditunjukkan Nabi Musa alaihissalam ketika berusaha mencegah kaumnya terjatuh kepada kesyirikan menyembah patung sapi. Tak berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya juga menunjukkan diri mereka sebagai seorang Muslim atau orang yang berserah diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku." Mereka menjawab, "Kami telah beriman dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 111. Sahabat umat, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, umat-umat terdahulu sering melampaui batas dengan menyebut orang mulia di antara mereka sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman, 'Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?' Isa menjawab, 'Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib-gaib." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 116. Kaum Yahudi di masa lalu pun juga melakukan perbuatan melampaui batas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Orang-orang Yahudi berkata, 'Uzair itu putra Allah,' dan orang-orang Nasrani berkata, 'Al-Masih itu putra Allah.' Demikianlah itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?" Al-Quran Surat At-Taubah ayat 30. Persamaan lain antara agama Rasulullah SAW dan dua rasul besar lain adalah kewajiban sunat. Iya, sahabat umat, sunat bukan hanya kewajiban muslim saja. Kaum Yahudi pun melakukan kewajiban ini. Di dalam perjanjian lama, kewajiban sunat diwajibkan untuk Bani Israel. Dan Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang Bani Israel juga melakukan sunat. Selain soal sunat, agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW juga memiliki kesamaan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam tentang haramnya memakan babi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Sahabat umat, kaum Bani Israel dalam kitabnya melarang memakan babi.
beberapa kaum Yahudi di masa kini pun memilih tidak makan babi. Ini menunjukkan adanya kesamaan dengan ajaran para nabi Bani Israel, seperti Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Sahabat umat, ada banyak kesamaan lain antara Islam dan ajaran para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti perintah sholat, perintah zakat, hingga larangan meminum minuman memabukkan. Semua kesamaan ini menunjukkan ajaran-ajaran berasal dari sumber yang sama, yakni Allah SWT. Tak hanya itu, kebanyakan nabi berasal dari keturunan yang sama, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, "Saya yang lebih dekat dengan Isa anak Maryam di dunia dan di akhirat. Semua nabi-nabi itu bersaudara karena seketurunan. Ibunya berlainan sedangkan agamanya satu." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat umat, seluruh rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diturunkan untuk kaumnya. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman menjadi penyatu seluruh umat manusia di masa akhir ini. Sehingga semestinya seluruh manusia yang mengaku menjadi umat Rasul-Rasul di masa lalu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa hadir di tengah kalian dan kalian mengikutinya dan meninggalkanku, maka sungguh kalian telah tersesat dari jalan yang lurus. Sekiranya Musa hidup kembali dan menjumpai kenabianku, dia pasti mengikutiku." Hadis riwayat Ahmad. Sahabat umat, Islam adalah agama yang lurus dan benar. Keselamatan hanyalah bagi orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 85.